Jadi kamu selama ini pasang Ayudi? Iya, Fer. Jadi sekarang kamu mau lepas Ayudi? Ya begitulah, Fer. Makanya sekarang aku datang ke rumah sakit. Aku mau konsultasi sama dokter kandungan. Memang rencananya aku mau kasih adik buat Safa. Kayak gitu dong, Nina. Aku jadi gak sabar deh ngelihat Safa punya adik. Doain ya, Fer. Semoga prosesnya semuanya berjalan dengan lancar. Aku pasti akan selalu doain yang terbaik buat sahabat aku dan keluarga kecilnya. Safa cantik banget lagi. Bertahun-tahun berlalu, tapi hatiku masih bahagia mendengar suara itu. Aku ternyata masih menyukai suara indahnya. Gua ternyata belum sekuat itu menghadapi kenyataan. Kalau gua dan Nuna sudah berpisah sekian lama. Ternyata Nuna sudah hidup bahagia bersama Gani. Gua udah tidak menempati relung hatinya. Sejujurnya, ini agak pahit bagi gua. Gua sedih. Tapi sekaligus lega melihat Nuna hidup baik-baik saja tidak menderita.